Warahmatullahi wabarakatuh. Tata cara pemasangan paving block, jadi ini memakai pasir laut. Jadi ini disusunkan dulu pasir, dikasih rata, baru nanti dipasang ini paving blocknya. Nah, inilah dia pekerja unggul dari tukang yang ada di Lombe ini, tukang profesional ini. Ini sudah pernah kerja di Makassar, di Surabaya, Ambon, Ternate, Talaga, Mawasangka, Lakudo, Tolandona. Makin hari makin turun dia. Papua juga kah? Jadi pasirnya diratakan dulu, baru nanti disimpankan paving block. Nah, tukang yang kerjain namanya Migos. Jadi kalau mau cari Migos, cari saja di Ahsanta Lombe. Nah, ini nih tukang profesional ini. Dia ini anu tukang 3M, murah meriah mencret. Lagi berapa gerobak ini? Baru dia full. Dua. Jadi metode pemasangannya ini sangat simpel, disusun saja ketika pasir sudah rata, disusun kembali. Nah, ini disusun. Nah, inilah metode pemasangan paving block yang baik dan benar. Nah, kenapa harus pakai pasir? Supaya ketika ketinggiannya berbeda, nah, tinggal ditekan, digosok, diputar-putar, itu akan turun sendiri, pasirnya akan bergeser. Kenapa tidak bisa pakai timbunan? Karena ketika memakai tanah timbunan, nah, itu tidak bisa diturunkan kembali, digali lagi. Nah, itu. Itulah perbedaan pemakaian pasir dengan tanah timbunan. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan wejangan. Nah, ini Migos ini. Migos, ini dia pasang kembali ini. Ini tukang. Nah, ini dari awal dia. Nah, sudah mulai menyikir dia ini. Basono kancip aku wahu. Migos. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.